Yo, okay guys, sekarang kita udah ada di rumahnya saudara gua ya guys, atau teteh gua, Taita. Langsung aja kita masuk ya guys. Pertama kita akan disuguhkan oleh gerbang ya guys. Jangan lupa dibuka dulu. Ini udah kebuka guys, tinggal geser aja guys. Gak ditutup lagi anjir gerbangnya. Oh iya tutup lagi. Lo harusnya inisiatif anjir, masa gue yang lucu guys. Nah ini pemandangan pertamanya ya guys, ada jemuran guys. Karena suasananya malam hari jadi kemungkinan sangat panas ya. Oke, jemuran taman mini guys. Ini rumahnya ini modern ya guys. Kayaknya ini rumah sekitaran ya 300 jutaan ya. Kayaknya oke kita masuk guys. Assalamualaikum. Lah, kok lu sih? Nyuma, sebenernya apa itu mah ya? Tuan rumahnya mana? Kok mau berempat rumah? Alah, mau saksi sini, masuk guys. Ini ruangan tamunya guys, gila bagus banget guys. Ada kamar dua ini, betul di kamar apa ini guys dua. Ini ruang tamu, ada motor ya guys. Kalian belum tahu motor ini adalah motor guys. Ada PC juga guys. PC guys. PC. Oke, kita langsung ke ini guys. Ini tuan rumahnya lagi nonton TV. Halo, bos. Halo, komen. Sehat-sehat. Aduh, ini nggak ikut ke Lampung, guys. Kemarin kita ke Lampung nyari. Ini ada kacau YouTube bang dan ada inisiatif. Maaf guys, ini di endorse guys, jadi cuma tahu. Kita berangkatnya malam 4, kemudian sekitar 4, sama 2, 6 berarti kan. Ibu A. A. Ibu. Nah ini dia guys, guys. Jadi cuma ada 2 ya guys. Saya mau subscribe. Kok jancu. Lanjut guys. Jadi sebelah sini tuh ruang TV ya guys. Ruang keluarga. Terus tembusnya dapur. Kamar mandi juga guys. Ini ada showernya guys. Ini guys. Ya sangat penting sekali ya guys. Sombong amat. Kita lihat ini ada ya, foto juga guys. Foto pernikahannya guys. Anjay. Ini ngomong-ngomong gua kapan nikahnya? Gak usah nikah. Belum ya duit. Oke guys. Masak apa nih? Bakwan. Wah, kesenangannya bosku. Dan nanti kalau buat chatting enak, tidur di sini aja di luar. Wah, ini cocok bos. Ini buat tidur di luar di sini aja. Biar ntar hujan-hujanan tidurnya. Terobos aja lah anjing ah. Begini doang lo. Kenapa? Ih basah. Ih jagoan gak takut basah dia. Dia bikin studio cocok bos. Ya, atasnya tutup guys. Gua kalau punya rumah guys, main ruangan segini aja guys. Terus AC atasnya tutup. Tetap suara semua. Doain aja guys kalau gua punya rumah. Amin. Amin, amin. Main 1 juta subscriber. Amin. Wah, itu sampai bongkar tangga luar. Nah, ini kamarnya guys. Kita lihat dulu. Ini kamar apa ini, bos? Ini kamar apa, bos? Woi, kamar apa ini? Kamar tamu. Khusus tamu. Hey guys. Kamar lu.
Ternyata pada nggak mau, lebih enak yang nginep di depan TV. Jadi ini buat sholat, buat nyimpen-nyimpen peralatan-peralatan. Ini guys, wajib itu ya guys. Guys, gila ini kayaknya tete gua ini hobi ngoleksi sepatu guys, coba. Ini baru sedikit, sisanya udah dibuang-buangin sama dikasihin. Dibuang, dibuang. Gila. Ya kan kadang ada yang udah rusak. Wah. Ini merek apa ini guys? Kalian pasti enggak tahu kan guys, ini merek cuci ya guys. Cuci apa Gucci ini? Oh, Gucci. Gua kira Gucci guys. Ini nih mau enggak dijual murah aja biarin. Oh, dijual guys. Sepatu apa aja, guys? Adidas. Adidas tuh. Beli 2,5. 2,5 tuh. Oke, buat kalian yang tertarik bisa komen ya, guys. Kembali lagi ke sana, guys. Dulu ini 2000 berapa? 2017 dan 2016. Ini sekarang mana ini? Mau nge-review ini? Baju pink katanya mau nge-review. Nih buat konten kita. Saya kasih tahu cara memilih kasur ya, guys. Oke, tutorial dulu. Kalau cara terdulu sebenarnya ini salah, guys. Kan suka gini tuh. Kamar siapa ini? What? What the fuck? Guys, cara memilih kasur itu ya cuma kasur yang lebih. Enggak, mau ini juga bukan begitu. Tolol. Masuk guys. Ini ada karpet ya guys, lembut sekali guys. Ini lihat guys. Bagus skincare guys. Guys, skincare khusus Swiss yang udah menikah ya guys. Guys. Oke. Kasurnya sangat empuk ya guys. Tuh, buat jomblo ini sangat tidak cocok ya guys. Sendiri gitu guys. Ini harus yang sudah berpasangan, tentunya halal ya, sekarang empuk sekali. Oh, iya benar. Ini kok wangi-wanginya kayak bekas sesuatu. Nah, udahlah keluar lagi guys. Jadi mungkin gitu aja review. Kenapa? Tumpah, itu pincit. Wah, sorry guys, gimana sih? Aduh, gua mau beli kayak gitu, ntar gak bisa pakai ya lagi. Kirain aku dipencet-pencet gitu. Ini yang otomatis dia. Waktu saya gak liat dispenser sini guys. Ini ya. Dia udah otomatis dia guys. Iya, ulang-ulang. Satu kali pijit ya, ya. Terus muncrat lah. Dipijit-pijit terus. Ya mungkin gitu. Ntar dulu guys. Ini kulkasnya kita review dulu guys. Coba lihat guys. Di tangan ini enak kayaknya guys. Tepinya banyak minuman. Aduh, ada mangga guys. Ini khas, khas Indramayu ya guys. Nah guys, kita tutup dulu guys video grebek rumahnya guys. Nah, nanti kita grebek rumah yang lain ya guys. Sekarang rumah yang gak dikenal guys. Tapi nggak tahu kapan. Mungkin videonya gitu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Emang kita bikin konten grebek rumah, Cok? Enggak ya? Enggak. Mau... jangan diwatiin, Pak. Kan mau ini nyate, guys. Jadi nyate. Nyate jadi nyate. Mana sate? Guys, cogan, guys. Cogan-cogan nih. Nah, ini... Wibu, guys. Lari, guys. Itu ini paling ganteng guys. Kita belanja guys. Nah, akhirnya kita belanja. Kita mau ayam jati barang loh. Oke guys. Jadi tadi tuh rencananya mau nyala nih guys. Tapi yang enggak ada anjir, barusan gua buka. Loh, mana dagingnya? Ada ini tuh. Udah.
beli ayam potongan. Pala bapak kau udah jam 8 ini. Ada ini beli ini pasar mah. Yo what's up guys? Kita bawa kalian ayam bu. Di rumah ayam. Guys, balik lagi di channel I Studio dan di video kali ini kita kesalah konten guys. Dan kamu ini itu nu eta tuh yang itu tuh belakang tuh nge-request tuh. Rasanya enak sekali guys. Sirat, cemar-marak sih. Kayaknya rasa banget ya. Ini konten apa aja gak jelas. Jelas, stop aja guys, gak jelas anjir. Mau ngegrek. Siapa itu? Taiti guys. Taiti apa itu? Taiti apa itu? Oke, gua kan karena gua sebagai reviewer. Reviewer. Kita cicipi Taiti dari mana? Jepang di Jakarta. Oh iya, dari Surabaya. Dengan dari Lampung guys. Jadi dari Lampung guys. Rasanya pasti beda guys. Coklatnya kebanyakan guys. Giung. Coklatnya gak enak guys. Ini mau bukan Taiti coklat. Ini gak Taiti guys. Salah. Ini tidak dicipi guys. Gak enak guys. Ini enak sih guys. Tinggal orang bayar aja udah. Pahit. Enak ini guys, tempat. Gua enggak dikasih kok anjing. Oh iya, ini kamera gua enggak dikasih kok anjing. Anjir. Coba dulu kita coba. Oh iya, kebalik kan lampunya. Kita foto-foto dulu. Iya, iya. Bismillah. Sejauh, Pak. Wah, coklatnya kebanyakan guys. Sumpah, coklatnya kebanyakan malah ini. Yum. Yum, anjir. Tapi enak guys, diliin. Iya, bener. Nah guys, mungkin gak jadi nyampe guys. Ntar besok kali ya. Kita tutup dulu guys videonya. Terima kasih banyak. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye. Oke guys, kita lanjut acaranya bakar-bakar guys.